Menteri Agama Yakut Kholil Komas menetapkan aturan baru terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan baru ini diterbitkan untuk menekankan pentingnya merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Meskipun penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bertujuan sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Dalam surat edaran Menteri Agama tersebut, pengeras suara luar boleh digunakan selama 10 menit sebelum azan subuh dan salat Jumat, 5 menit sebelum salat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Sementara untuk kegiatan ibadah seperti zikir dan doa setelah salat dianjurkan menggunakan pengeras suara dalam. Juga mengatur kualitas pengeras suara yang digunakan harus layak, bagus, dan tidak sumbang saat digunakan. Kementerian Agama akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dewan Masjid Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan Islam, serta takmir masjid dan musola di Indonesia untuk melaksanakan aturan ini.